635 ini apa Pak? Yang mengelola nantinya maksudnya Sawino yang mengelola. Dan hasilnya terima bersih, Bumdes yang terima 35% dari hasil bersih. Dari 74 hektar. Dari 74 hektar. Itu dari Sawindo yang mengusulkan. Ini saya dengar waktu rapat di tingkat provinsi kemarin, ini udah ada pembicaraan dari dinas terkait dari gubernur. Dinas terkait ini apa? Dinas perkebunan. Perkebunan kabupaten. Provinsi. Provinsi sama Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur arahan mereka. Dari pihak desa yang datang siapa? Saya sendiri. Saya sendiri. Dan teman-teman dari LSM. Teman-teman dari LSM. Hasilnya? Hasilnya waktu itu nggak ada langsung sewindo itu keluar dari pom karena tidak ada titik temu. Karena tidak ada titik temu. Pada saat yang pihak sewindo keluar itu apa yang mau dibahas? Masalah pengelola ini. Berarti belum ada kesepakatan, Pak? Belum ada kesepakatan. Nah, hari ini mau bicara tentang itu. Iya, tapi kan Bapak lihat sendiri keadaan kondisi tidak kondusif, ya kita batalkan aja. Kalau dari pandangan Bapak sendiri apa, Pak? Sehingga bisa tidak kondusif. Apa yang dirasakan? Jadi begini, masyarakat kita ini kan yang saya katakan dari elemen desa mungkin mereka menyetujui daripada tidak sama sekali. Tapi kan dari yang enggak peluang tadi kan LSM kan mungkin nolak, Bapak tadi kan mendengar sendiri. Mereka masih memperjuangkan ketika apa namanya dewan. Tadi kita juga sepakat apabila perjuangan mereka ini kandas, ya mereka ikut 6535 karena memang tidak ada jalan lain lagi. Itu kan musyawarah di sini tadi. Nah, kalau memang 60-40 ya ngikut mereka 60-40, tapi memang kandas ya ngikut 6535. Kalau keinginan masyarakat desa ini sebenarnya berapa? Kita kalau masalah keinginan ya jelas pasti masyarakat itu maunya 100%. Tapi kan ini udah kita ini kan diatur oleh pemerintah. Ada mungkinlah kita mau kehendak kita pribadi. Oh, yang 6535 itu dari pemerintah. Itu udah diatur kayak rapatnya di provinsi kemarin setelah kami rapat, hampir selesai rapat baru ada arahan ini dari dinas terkait dan juga sudah dibicarakan dengan gubernur itu yang mengambil keputusan apakah sepihak dari gubernur ataukah ada juga permintaan pendapat dari Bapak selaku perwakilan desa. Waktu itu tidak ada dari kita, makanya ini kandas, masih kandas, masih belum selesai pada hari ini. Berarti Pak Gubernur apakah Pak Wakil Gubernur apakah meminta apa yang diinginkan masyarakat? Waktu itu tidak ada, cuma dia minta tanggapan waktu itu sama tanggapan para kades, jadi semua kades itu belum bisa memastikan. Jadi saya, karena saya itu sudah saya bilang, saya menunggu hasil rapat pada hari ini, apakah terima atau tidak 6535. Kayaknya tadi kan musyawarah memutuskan diterima 6535 apabila perjuangan SM2 ini kandas. Gitu, Pak. Apabila. Jadi misal perjuangan misal mereka ini enggak dapat lagi mengusahakan di atas itu kan ya otomatis kita udah putuskan terima dong. Berarti peraturan sebenarnya 635 ini juga belum disahkan peraturannya. Kayaknya belum. Cuma kenapa tidak yang 100% Pak diusulkan? Mungkin yang maunya kita 100%, tapi Sawindo itu kan merasa ada jasa dia. Di situ kan dia kan pasti ada jasa, jelas saja jasanya ada ganti rugi tanam tumbuh, ada apa macam pokoknya, makanya Sawindo tidak menyerahkan itu saja. Bapak sendiri sudah pernah berkomunikasi dengan pihak Sawindo? Waktu di forum rapat tuh ada. Bagaimana komunikasi dengan pihak Sawindo? Kalau Sawindo itu kan mengatakan sebenarnya arahan ini dari gubernur. Ada gubernur sudah dibicarakan dengan apa namanya dinas terkait sehingga 6535. Tapi belum disahkan kan? Belum, mungkin nunggu kepersetujuan dari para kepala desa. Bapak sendiri selaku kepala desa apakah akan mengupayakan keinginan masyarakat untuk 100%? Sebenarnya kan kita itu kan sebenarnya bilang terima. Kita selaku kepala desa itu sebenarnya tidak berani memutuskan sesuatu, kita serahkan ke forum. Maka kalau forum memutuskan maunya 6535 kita ikut, dan juga kalau memang mau 1% ya kita ikut, tapi nggak mungkin lah 1% karena mereka itu kan Sawindo itu kan punya hak ya, gitu. Dan punya kebun dia, karena memang secara hukum mungkin salah karena dia di luar HGU, tapi dia kan merasa punya dia, ada tanah sama kebun dia, mungkin ada ganti rugi di zaman dahulu. Jadi Bapak pesimis atau bagaimana? Untuk sementara ini saya tidak bisa menjawab, saya tunggu hasil perjuangan. Itu baik.